pelantikan pengurus ranting tingkat kelurahan P3 sekecamatan Grogol dan kecamatan Pulau Merak Minggu 20 bulan 11 2022 di lapangan Rawa Harum, dihadiri oleh Haji Iskandar SH, Sekretaris DPW P3 Provinsi Banten, Ketua DPC P3 Kota Cilegon Haji Saruji SH, Sekretaris DPC P3 Kota Cilegon Insinyur Haji Sutopo Raharjo, Ketua DPD PKS Kota Cilegon, Sekretaris Partai Demokrat Kecamatan Pulau Merak, Perwakilan Partai PDIP Kota Cilegon, dan para ulama dan juga ribuan simpatisan P3 sekecamatan Grogol dan kecamatan Pulau Merak. Sekarang Haji Subadri, Gubernur Haji Sahuji. Apakah saudara-saudara siap untuk mengatakan kata-kata pengukuhan sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh jajaran pengurus ranting setiap kelurahan? Baik, makasih. Dan bismillahirrahmanirrahim, kata-kata pengukuhan ranting setiap kelurahan dari zona 3 Kecamatan Gebrak dan Kecamatan Grogol. Dengan menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022, saya Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan tingkat kelurahan sekecamatan Pulau Merak dan Kecamatan Grogol. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillah, sudah seluruh pengurus memiliki tanggung jawab terhadap Partai Persatuan Pembangunan untuk lebih sukses ke depannya nanti. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Dari ini adalah sorban hijau yang melambangkan ciri khas dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Bupati Al-Mukarram Kiai Fahri Hasun, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita dan kehadiran beliau insyaallah barokah dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Abah Saruji. Abah Saruji. Abah Saruji. Sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Ini Hasan Basri. Hai Muhammad Syaiful Basri, ya salah nyebut kita. Mana bentuknya? Oh, ini enggak banyak kewakilan buangnya. Cilegon, Indonesia, Merdeka. Di depan kita, Ketua DPC Kota Cilegon sedang melakukan sesi foto bersama dengan seluruh bakal calon legislatif serta seluruh tamu VIP yang hadir di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh pengurus yang telah dikukuhkan di sore hari ini. Kegiatan hari ini pengukuhan pengurus ranting ya tingkat kelurahan zona 3 Kota Cilegon.
tadi kita laksanakan dan tampil pengurus-pengurus yang berkualitas menjanjikan untuk P3 ke depan bisa menjadi besar ya, karena atas figur-figur yang siap menjadi kader-kader dan pengurus P3 di zona 3 Kota Cilegon ini. Saya yakin dan percaya mereka ada punya kemampuan untuk di masyarakat, bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga akan menimbulkan rasa empatik ya, rasa simpati masyarakat dan mendapatkan legitimasi masyarakat. Masyarakat nanti akan mencintai P3 dan akan memilih calon-calon DPR di Kota Cilegon, provinsi maupun DPR RI. Pak Haji, izin Pak Haji, dari Lukas Pak Haji. Pak Haji, dari baju kuning, kekuatan besar Cilegon tadinya, sekarang ganti baju. Diprediksi dari lapangan nanti akan menjadi kekuatan besar hijau dan kuning. Pendapat Pak Haji, Saroji. Ya, politik kan boleh-boleh saja. Ya, dari partai manapun pindah ke partai lain. Dan salah satu contohnya, ini bukan saya sendiri. Ini banyak ini yang memang dulu sama-sama dengan saya satu partai. Dari partai yang lama, sekarang pindah ke partai P3 karena memang rasa persaudaraan dan rasa kerjasama yang baik dengan saya, sehingga dengan kesadarannya ikut ke partai P3 hari ini untuk membesarkan P3 sebagaimana dulu partai yang pernah saya naungi besar. Saya yakin P3 akan besar di Kota Cilegon ini karena atas kerjasama dari teman-teman saya yang dulu sama-sama satu partai dengan saya, sekarang gabung ke P3 dan menjadi bersatu dengan pengurus-pengurus P3 yang lama, tokoh-tokoh P3 yang lama, jadi kolaborasi namanya ya, untuk P3 jadi besar di Cilegon. Bahkan targetnya kami adalah bagaimana di Cilegon P3 untuk mampu menjadi partai pemenang pemilu di 2024 dan mampu mengantarkan juga anggota DPR di Provinsi Banten ya, sekaligus untuk DPR RI-nya. Oke, Pak Haji, sebagai lokomotif kereta hijau ya, berapa gerbong kira-kira akan jadi di parlemen Cilegon, Pak Haji? Saya berapa kursi? Saya nyatakan, karena itu kalau menurut kajian saya di politik itu saya pantang menyebutkan berapa kursi. Tapi saya targetan menjadi partai pemenang pemilu Kota Cilegon. Ya, Anda pahami, ya. Karena ketika memang saya menyebutkan angkanya, itu akan menjadi satu kajian, ya. Kita ini kan untuk mencari menang, tentu ada strategi yang harus saya lakukan, ya. Tidak perlu orang tahu. Oke? Okay. Pak Haji, izin Pak Haji satu lagi. Pak Haji, di DPC di beberapa daerah di Indonesia mengusung Anies untuk menjadi presiden. Nah, ini bagaimana dengan Cilegon, Pak? Ya, untuk Cilegon kita kan organisasi kan ada hilerginya. Ya, kita akan patuh tunduk pada aturan partai yang di pusat, ya, provinsi dan Cilegon, karena kita itu nggak boleh melanggar faksum partai, ya. Kita akan ikuti saja itu, tapi kita bicara ini konsentrasi bagaimana untuk memenangkan P3 Kota Cilegon dan juga mengantarkan bagaimana anggota dewan provinsi dan RI. Soal masalah itu kita nanti ikuti petunjuk dari DPP, ya. Artinya kan DPP belum menentukan siapa calonnya sampai hari ini. Saya nggak mau mendahului itu, ya. Pak Haji, terakhir Pak Haji, dari baju itu langsung C1, ditargetkan C1 Pak Haji. Andai kan ada kolaborasi nanti dengan partai lain menjadi C2, kira-kira bagaimana Pak Haji? Ya, saya bilang kalau memang kita berpolitik membangun Cilegon ini tentu membutuhkan sinergi dengan bermitra dengan partai lain. Kita nggak boleh angkuh. Walaupun kita menjadi pemenang, kita perlu sinergi dengan partai lain. Siapapun nanti yang memang mempunyai kesamaan visi dan misi ya, dalam faksum partai, ya itu kita harus lakukan. Persoalan P3 sampai hari ini tadi, tentu masalah itu, target itu adalah pemilu. Karena untuk jenjang mencalonkan wali kota itu ketika memang sukses di pemilu legislatifnya kita bisa meraih kemenangan itu ya. Pandangan yang berbeda, strategi yang berbeda, dan mereka punya tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi memang target kita adalah raihlah kemenangan dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin, dan bisa kalau bisa kota kabupaten 4, kota kabupaten meraih memperoleh pimpinan dewan. Itu kuncinya. Pada saat pimpinan dewan diraih, berarti kursi naik, suara naik, otomatis dengan mudah meraih pilkada di bulan Oktober 2024. Ada
ada strategi dari DPW yang dibocorkan ke DPC? Strategi cuma satu, perbanyak silaturahim. Banyak silaturahim, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, pondok pesantren, ke masjid, ke musola, majelis taklim, dan juga koordinasi. Terus sesama caleg. Kerja umumnya kerja kolektif kolegial tidak bisa dipisahkan. Karena satu kursi tidak bisa diraih oleh satu orang. Tapi dia kolektif kolegial dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sesuai jumlah yang ditentukan oleh KPU. Pak, terakhir Pak, ya. Ormas P3 kemarin sudah mengusung Anies di ini. Kemudian ada kode juga P3 akan mengusung Ganjar. Nah ini seperti apa dari DPW Banten? Ya, kami tentu apa yang sampaikan Abbas benar sekali, bahwa kita ada pansus politik, ada kebijakan politik, dan keputusan calon presiden siapa ke depan, si A, si B, si C, itu tergantung kepada keputusan hasil mukernas usaha kerja nasional yang menghadirkan seluruh ketua instansi DPW se-Indonesia untuk menentukan siapa pilihan P3. Dan menurut saya, P3 juga tentunya tidak terburu-buru untuk menentukan siapa calon presiden kita. Pak Ketum kemarin, ya, strategi kami adalah bagaimana bahwa silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan organisasi-organisasi yang ada di Kota Cilegon, sehingga insya Allah dengan silaturahmi ini akan membuahkan hasil yang baik. Harapannya terakhir, harapan P3 Kota Cilegon 2024 menjadi pemenang pemilu. Allahu Akbar. Dari pihak sini sudah siap atau gimana nih Pak? Ya baik, terima kasih. Saya atas nama Berarti tentu saat ini saya sudah sangat siap sekali dicalonkan oleh Partai P3, dan Partai P3 saat ini menjadi pilihan saya. Bagaimana untuk kami beserta rekan-rekan seluruh bacaleg yang dari P3 sudah berkomitmen, bagaimana kami berjuang bekerja keras di masyarakat untuk mendapatkan simpati dan legitimasi dari masyarakat. Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa ikut bersama-sama membangun Kota Cilegon dan bagaimana untuk membesarkan Partai P3. Ini apa sih peluangnya sendiri gimana nih Pak P3 Pak? Ya insya Allah kalau kita lihat saat ini kondisi P3 di Cilegon ini sangat luar biasa. Dan insya Allah kami yakin dan percaya atas izin Allah P3 di Kota Cilegon bisa menjadi pemenang pemilu. Bang Nasbudin, setelah pelantikan ini kesan-kesan Bang Nasbudin, tentunya seperti wawancara tadi, baju hijau sekarang dipegang oleh lokomotif Abah Saroji. Pendapat Kang Nasbudin? Alhamdulillah, saya sangat terkesan hari ini mendatangi acara pengukuhan ranting khususnya di Kecamatan Merak Grogol. Ini sangat luar biasa. Dan saya yakin setelah melihat gelagat-gelagat yang di sini semua, yang hadir di sini, para alim ulama, saya yakin Juandan pun nanti akan hijau semua. Khususnya dapil saya, Juandan Citanggil, insya Allah mudah-mudahan bisa menang. Saya yakin P3 2024 akan memenangkan pemilu di tahun 2024. Termasuk kakak sendiri, yakin akan masuk ke parlemen? Saya yakin. Ya, saya yakin. Terakhir, Anda akan masuk parlemen, apa misi-misi nanti, Kang Nasbudin? Misi saya akan persatukan pembangunan, saya akan memperkuat pembangunan sehingga pembangunan di Kota Cilegon akan realisasi. Satu kata, Kang, terakhir buat P3. P3, menang.